Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Bu Dayani. Jangan bosan-bosan ya teman ya. Walaupun subscribe-nya sudah hilang sendiri, tapi saya alhamdulillah nggak pernah merasa apa ya namanya, merasa pinter ataupun gimana gitu kan untuk membuat konten ya. Kebetulan cuaca di tempat saya habis hujan. Nah, hujan-hujan begini enaknya makan mie rebus. Tuh ya. Namanya apa ini? Mie sedap Korean Spicy Soup. Tuh. Harganya sangat murah loh. Bisa dibeli dimanapun ada. Di warung, di supermarket, ataupun di Alfa ataupun di Indomaret ya. Yuk bunda, kita mulai bikin mie rebusnya ya. Ini ada sedikit bakso. Ini airnya udah mendidih, masukin bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya ini juga sayuran tuh, apa namanya ini, sawi putih ya, saya suka banget sama sayuran ini. Tunggu sampai airnya mendidih. Tunggu airnya mendidih, buka mie rebusnya. Mie sedap Korean spicy. Ini rasanya nih bunda enak banget. Ini bumbu minyak. Tuh, ini bumbu-bumbunya. Nah ini bumbu pedasnya ini ya. Tuh bumbu cabenya tuh, cabai gidingnya tuh. Kalau kalian mau pedas banget, tuang pedas nomor 2. Nah itu rasanya pasti pedas gila. Mantap. Nah kalau kalian yang lebih suka pedasnya sedang ya, tuang aja ini pedas nikmat nomor 1. Karena saya nggak suka terlalu pedas, jadi saya menggunakan ini apa, nomor 1, pedasnya pedas sedang, pedasnya tuh pedas nikmat. Ini minyaknya. Agak lama ya masaknya ini, soalnya ada baksonya sih. Biasanya juga ditambahin bumbu penyedapnya, kalian bisa tambahin sesuai selera masing-masing ya. Saya setiap mau masak apapun, saya selalu menggunakan Masako. Ini resep masakan saya loh. Nah buat kalian semua bisa langsung mencobanya ya. Seperti biasa di warung,
di supermarket ataupun di mana aja selalu ada. Harganya ini sangat terjangkau ya Bunda. Ada yang masako ayam, terus ada yang masako daging sapi. Pokoknya sesuai selera kita masing-masing. Oke. Tambahkan masako ayam secukupnya aja ya. Sesuai selera kita. Kalau kalian suka pakai telur, bisa kok pakai telurnya. Ditunggu sampai mendidih sebentar ya. Ini udah mendidih, baru masukin ini rebusnya. Ini saya mau ini nih, mau goreng nugget.
Ini kalau masak mie-nya tergantung dari selera kita ya. Ada yang masak mie-nya sampai benar-benar mateng, ada yang cuma setengah mateng ya. Ini udah selesai tuh jadinya seperti ini ya. Tuh, ini tuh asli saya nggak pakai caos ya, belum saya kasih caos. Jadi bumbunya tuh udah merah tuh. Yuk cobain yuk. Mantap. Yuk. Selamat. Ini dia mie-nya udah matang. Yuk. Tuh ya. Mie sedap Korean spicy soup tuh. Ini benar-benar rasanya mantep tuh. Bisa dibeli di mana aja ya. Dan harganya cukup terjangkau, oke? Habis hujan makan mie rebus enak, mantep. Ini pedesnya pedes sedang. Enggak terlalu pedes ya. Kalau kalian yang suka pedes banget bisa pakai bumbu cabe yang nomor 2. Itu pedesnya pedas gila. Saya kalau makan mie ayam ataupun bakso, pasti yang dimakan sayurannya dulu, baksonya belakangan. Oke, sekian dulu ya. Saya mau lanjut makan dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya ya.
Oke. Assalamualaikum.